Cuma tadi ada nih keajaiban lokal. Adil.
tuh. Angka yang 2000-2000an doi. Ya bangun 5000. 2000 duduk. Bun yo ibai satu-satu san. Ya kan ini mau duduk ke. Ya ketarian tuh ngeri. Ya baru. Didi lah ini man 2000. Ayang. Jam nuk berdiri ya. Nah, aku yang boleh deh. Kati gitu. Kayak bangun 5000. Ada 2000an. Bangun 1000 lo. Gemas. Kebagi lah tuh satu-satu. Bagi gue. Gara-gara. Ya Allah. Hari Pak Ijen sampai tengah akal lari camak Pak Ijen warga Pak Ijen pintal-pintal kan pipis bahan ada rasanya. Terus! Terus! Hei! Dua ribuan, bapak ada Ciko, Pak Ijen mampir kurang aja! Jadi Ciko! Ada akal lari surga di Pak Ijen percaya jak warga Pak Ijen cari sini ngalek-ngalekin Pak Ijen. Hah! Aduh, raga nih mocek, bapak ada aku. Kau yang dinuduk, ya ini mah. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Mak langum udah montor, 1 juta. Diganti bang, 1 juta. Nah, reken bagi. Bagi 1 juta. Deh, yang doang hasil lah warga cari keten. Kengah cacing Pak Ih. Baik pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ilosari Maribu Marika Marice Marila Marina yang disingkat menjadi Ilosari Mari Buka Celana. Dalam berita Balok Kreatif TV kali ini yang diawali dengan berita utama yaitu di mana seorang pemuda yang berasal dari Suranadi Kecamatan Narmada menemukan sejumlah uang yang nominalnya sangat besar. Puh, kagati mampis. Agak gati. Yoga Sonir. Halo. Yoga Sonir. Yoga Sonir, baik nampaknya di sini kita sudah terhubung dengan Yoga Sonir. Yoga Sonir, bagaimana keadaan di TKP? Ya, baik. Sekarang kami sedang berada di TKP. Ya, hari kita akan mewawancarai salah satu dari orang yang telah mendapat uang satu juta tersebut. Ya, Yoga untuk pendidik. Ya, untuk pendidik. Ya, untuk pendidik. Di depan mata, yang ini mah. Yo, warga Pak Iki. Kak Iki bisa mencerap TV. Kami sudah bersama dengan Saya mau ke sendiri ini. 2000 saya dikasih. Ini ya. Tapi dia yang kemarin. Kenapa Mbak mau ke 2000? Aslinya itu saya yang nodok BPS itu di sana, Pak. Baik pemirsa, di sana bisa kita lihat bagaimana para pemuda yang sangat senang dan juga namun di sana suasana sedikit agak ricuh. Bagaimana kondisi Anda setelah mendapatkan uang 100 juta ini? Kayaknya ini, Pak. Ini dia ketengar aja dari tadi ini. Kayaknya baik permisa, rupanya suasana di TKP sangat kurang kondusif. Sekian berita dari Balok Kreatif TV. Saya Ilosari, mari buka celana, pamit undur diri. Astaga, tawang pacuk, ini manpis dong nak, selamat Pak Ibu.